tenía gula, lutut. Alhamdulillah setelah saya pakai ini, tadinya gula saya itu 300-an. Saya tiap malam itu buang kecil tiap 1 jam. Sekarang pakai Genio, sekarang ini sudah 3-4 jam. Cuma saya beritahu tadi Pak David, kelemahannya saya tidak nonton bola. Karena kalau kencing 1 jam kan bangun nonton bola lagi. Yang kedua, lutut saya ini, saya kan pemain tenis. Bengkak ini kiri kanan. Pokoknya saya pernah berhenti main tenis 2 tahun. Saya belajar lagi main. Setelah saya pakai Genio ini, saya punya lutut sudah aman. Sudah alhamdulillah sekarang juga. Yang ketiga, saya ini kena hernia. Saya dulu, mungkin bapak atau ibu yang sudah lama di Kendari, ada namanya Lutek Sugandi dulu. Sudah suruh saya untuk operasi. Terganti bilang, maksudnya operasi saja Pak Edir. Mumpung masih kuat katanya. Wah, saya tidak mau sampai sekarang. Saya sudah masuk dalam ruang operasi, saya keluar. Dia bilang, kenapa keluar? Wah, jangan untuk operasi dong. Akhirnya saya cuma pakai spotek. Ada celana olahraga itu yang sempit. Terus saya pakai celana dalam itu, tadinya nomor 36, saya beli yang nomor 32 yang sempit supaya jangan turun. Itu yang bertahan terus sampai beberapa tahun. Terus saya pakai Genio, saya buka semuanya itu. Sudah aman sekarang, saya sudah main tenis bebas. Wah, saya bilang ini, maksud Genio ini. Malam-malam saya beli, saya tidak ada lagi besar-besar sini. Dan naik semua. Nah, itulah perkara yang saya beritahu teman-teman. Mari coba-coba itu. Memang setelah itu ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah kurang semuanya. Mudah-mudahan berkat Tuhan ya, Allah Subhanahu wa taala sembuhkan seterusnya. Saya pakai terus ini. Tidur pokoknya sejuk, pokoknya biar maintenance saya pakai. Tidak lepas. Jadi saya jaga, saya kapan dia mati cas. Mati cas. Ya saya sudah itu gitu. Dikasih pakai 8 jam, saya itu saya pakai jam 6, berarti 8 jam, jam sekian, mati, saya cas lagi. Saya tunggu lagi, pasang lagi. Karena penyakit itu yang saya ragu. Karena saya pikir, waduh, saya ke dokter, setiap yang mohon maaf ya. Ada teman kita dokter kan setiap dokter bisa kurang lebih 600.000, 700.000, 1.000.000 uang. Alhamdulillah setelah ini ya saya pakai. Yang kedua juga, istri saya juga pakai, alhamdulillah mungkin tadinya di dokter namanya dokter Abdi dulu ya Bio, alhamdulillah sekarang setelah 1 bulan itu sudah, makanya kebetulan ada yang dokter Abdi sudah selesai cek lagi, itulah kalau anak saya yang ketiga, akhirnya saya belum, tapi mudah-mudahan ada perubahan, itu matanya, kan dia minus. Lagi main apa semua, tapi alhamdulillah sekarang sudah belajar buka, cuma belum sakit. Belum pada sakit, kalau sudah sakit kepalanya, itu buat kacamata, tapi ini belum. Itu lagi dia coba sekarang gitu. Ya mudah-mudahan anak saya dengan pakai ini bisa lepas kacamata. Dia sudah tebal kan, cuma berat. Mudah-mudahan ya setelah dia pakai ini kacamata bisa dia lepas. Tapi memang saya suruh pakai siang malam. Pokoknya habis pakai. Nah, cuma memang kalau ada rezeki bagus dulu. Kenapa dua? Nah, tinggal kita pindahkan lagi satu cas, jangan waktu. Itu lebih cepat untuk proses penyembuhannya. Itulah barangkali bu yang saya bisa sampaikan. Sampai sekarang ini saya masih pakai. Mudah-mudahan kita semua yang pakai ini dapat berkah. Ya, dengan betul kita niatkan. Karena juga kalau kita juga tidak lakukan dengan niat cuma, jadi jangan ada sebentar bapak ibu ragu, ah ini tidak benar, sudah itu hilang itu dari atas sudah takdirkan tidak akan jadi. Tapi kalau dari awal kita start niatnya bagus, energi positifnya masuk sama kita, bukan energi negatif. Tapi kalau kita sudah pagi 3 hari begitu, ini terus niatkan aja terus, insya Allah. Itu yang saya panggil, jadi memang kalau jadi barang ini harus cuma
Jadi mau dengar, oh ini saya mau baik, jadi latihan full. Alhamdulillah ya, saya rasakan sekarang. Kalau dia sibuk, saya mungkin ya setiap ada acara sampai lebih Pak Bupati, kok mau makan kambing, Mayer? Masih. Tapi setelah bisa makan kambing, ya. Maksud ketahanan tensinya, saya ambil, saya punya, saya robos, saya jadi biru. Terus saya pakai program biru untuk tensi. Gawat juga, saya robos biru, mau saya pasang, mau saya tenang sadar. Yang mulai turun, 20 menit hilang itu tadi, tekanan saya sudah mulai naik. Saya robos jadi biru, kan saya pakai program hijau gula. Tapi karena saya bisa makan kambing, saya mau mati, mulai naik sampai tensi. Saya robos cepat jadi biru, saya tenang dulu-dulu. Ah ini yang bikin, jadi kalau soal tensi, apa yang bilang Pak David, saya jamin 20 menit. Insya Allah, 20 menit itu hilang dengan sini, dia masih turun dengan normal. Kalau tensi ya, itu. Kalau kolesterol, saya sudah ditahu semua dokter, ya, saya tiap hari harus minum obat tensi. Inhibitor yang 5 mili tiap hari. Tapi setelah 1 bulan ini, saya tidak pernah lagi makan inhibitor. Ya Lipitor kan? Lipitor untuk kolesterol. Iya, bu, apa? Entesi. Kalsifas ya? Kalsifas. Ah, saya minum kalsifas setiap hari 5 mili. Tapi selama saya pakai ini, tidak ada tidak banyak entesi lagi sudah. Saya pandang ente, hanya tidak terkabur ya. Tapi niat baik. Sudah berani makan. Ini saja Pak Amin, saya ajak. Kenapa? Karena saya makan kambing, di orang meninggal. Dia tanya, saya berani makan kambing, saya tidak takut. Tapi memang terpada situ habis makan goyang, tapi langsung robol aja, tak, kasih biru aja. Saya duduk-duduk senang dia turun. Jadi saya sudah banyak tidak minum, Bu. Untuk kolesterol saya tidak minum. Untuk tensi saya tidak minum, semua hilang. Alhamdulillah, dengan akibat ini. Jadi, dari segi penghematan kita juga mampu. Itu barangkali saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Karin, saya...